Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi Anandaku. Semoga hari ini Anandaku kembali diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Nah, hari ini insyaallah kita akan membahas materi-materi yang sudah kita pelajari dari chapter 1 bab pertama sampai dengan chapter 6 atau bab 6. Chapter 1, how many? Pada chapter 1 atau bab pertama, kita mempelajari tentang angka-angka dari 11 sampai dengan 20. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, dan 20, 20. Pada bab pertama, kita juga mempelajari tentang menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya, buah apel yang ada pada layar. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ada 12 apples. Chapter 2, my voice. Pada chapter 2, kita mempelajari tentang kosakata mainan dalam bahasa Inggris. Pertama, doll, boneka, toy car, mobil mainan, teddy bear, boneka beruang, PlayStation, marbles, kelereng, toy soldier, mainan tentara, kite, layang-layangan, snakes and ladders, ular tangga. Chapter 3, going to zoo. Pada chapter 3, kita mempelajari tentang nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Pertama, bear, beruang, snake, ular, bird, burung, tiger, harimau, camel, unta, zebra, zebra, monkey, monyet, elephant, gajah, giraffe, jirafah, crocodile, buaya, shark, ikan hiu, whale, ikan paus. Pada chapter 3, kita juga mempelajari penggunaan this is dan these are dalam membuat kalimat. Pertama, this is digunakan ketika bendanya hanya ada satu. Contoh, this is a bird. Ini adalah seekor beruang. Sedangkan penggunaan these are jika bendanya lebih dari satu. Contoh, these are bears. Chapter 4, vegetables. Pada chapter 4, kita mempelajari kosakata tentang nama-nama sayur-sayuran. Pertama, eggplant, terong, tomato, tomat, spinach, bayam, shallots, bawang merah, mushroom, jamur, garlic, bawang putih, cucumber, mentimun, carrot, wortel, cabbage, kol, broccoli, brokoli. Chapter 5, my book is thick. Pada chapter 5, kita mempelajari kata sifat dalam menjelaskan suatu benda. Contoh, big, besar, small, kecil, dirty, kotor, clean, bersih, narrow, sempit,
large, luas, thin, tipis, thick, tebal, short, pendek, dan long, panjang. Chapter 6, Sweet Juice. Pada chapter 6, kita mempelajari kata sifat dalam menjelaskan rasa makanan dan minuman. Contoh, yummy cake, kue yang enak, sour mango, mangga yang kecut, sweet juice, jus manis, bitter coffee, kopi pahit, hot tea, teh panas, cold tea, teh dingin, salty fried chicken, ayam goreng asin, dan terakhir spicy noodle, mie pedas. Selanjutnya kita berlatih membuat kalimat berdasarkan pola yang benar. Contoh, Cinta likes yummy cake. Jadi jika subjek atau orangnya atau bendanya hanya ada satu, kata selanjutnya kita tambah s. Jadi contohnya tadi Cinta likes. Jadi dari kata like berubah menjadi likes dengan ditambahkan s. Selanjutnya, Cinta and Kayla like yummy cake. Nah, jika subjeknya atau orangnya ada lebih dari satu, maka kata selanjutnya tidak ditambahkan s. Contoh, Cinta and Kayla like yummy cake. Jadi tanpa s. Selanjutnya, I like yummy cake. Nah, I meskipun sendiri tidak ditambah s setelah subjeknya. Jadi I like yummy cake, tidak ditambah s. Selanjutnya, Cinta doesn't like yummy cake. Cinta tidak menyukai kue enak. Jadi ketika kalimatnya negatif, maka jika orangnya hanya ada satu, maka kalimat selanjutnya adalah doesn't like. Doesn't artinya tidak suka. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Cinta and Kayla don't like yummy cake. Nah, jadi perhatikan perbedaannya. Jika hanya satu orang, kita menggunakan doesn't. Tapi jika orangnya lebih dari satu, kita mengatakan don't. Khusus jika subjeknya I atau saya, meskipun sendiri kita tidak mengatakan I doesn't like, tapi kita mengatakan I don't like yummy cake, yang artinya saya tidak suka kue enak. Baik, itu saja rangkuman materi bahasa Inggris pada semester 1, mulai dari chapter 1 sampai dengan chapter 6. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.